Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel saya. Kali ini saya akan memperkenalkan shifter XTR, ya, XTR seri M970A Jepang. Ini seri 9 speed. 970 itu seri 9 speed. Dan kendalanya sama. Hanya satu, dua, tiga. Satu. Nggak bisa sampai 9, udah habis. Lama-lama kita keluarkan dulu kabel shifternya dari rumahnya. Kemudian kita keluarkan supaya tidak mengganggu kerja kita. Kemudian kita buka menunya. Kita buka. Kita buka dengan lembek. Ya, buka. Coba perhatikan pada kawat ini. Ini yang sering terjadi. Kelihatan? Inilah kawatnya. Ya. Seharusnya kawat ini kelihatan?
Halus, sangat halus. Kawat ini harusnya nyangkutnya di sini. Dia menahan ini mata ini supaya supaya tidak keluar seperti ini. Dia harusnya seperti ini. Akibat karena dia keluar, akhirnya dia bengkok. Entah sebenarnya bengkok memang dari sananya atau dibongkar, saya juga kurang tahu. Karena aslinya tuh tidak seperti ini harusnya. Ya begini, kalau memang bongkarnya tidak pelan-pelan, tidak hati-hati, tidak tahu teknisnya gimana, maka akibatnya akan fatal. Oke, kita perbaiki, kita lepas dulu ya, clip onnya kita buka, kita simpan, kita keluarkan matanya. Seperti ini. Oh, sepertinya ini bukan kawat aslinya. Oh, dia bikinan. Ya, seperti ini kalau memang atau akibatnya kalau kawatnya tidak ada bahaya, maka akan terjadi seperti ini. Ya. Bila udah seperti ini harus bikin ulang karena tidak ada yang jual pere yang seperti ini ya. Nah, akibatnya fatal bila pernya hilang, dia tidak bisa terpasang. Nah, harusnya per itu tetap seperti ini. Dia akan menekan matanya ke dalam terus posisi seperti ini. Dia akan nyangkut di roda gigi ini. Kelihatan? Karena posisinya dia nggak boleh keluar seperti ini, dia harusnya seperti ini terus. Ya, habis. Tapi bila dia keluar, matanya seperti ini, kan yang terjadi. Dia tidak nyangkut. Ya. Di sini dia harus ada pernya. Per itu akan nyangkut di sini. Per itu akan nyangkut di sini, menekan ini.
Ya. Ini akibatnya bila barnya tidak ada, maka dia akan tetap seperti ini keluar. Dia harus ada tekan seperti ini. Jadi PR kita yaitu adalah mencari pernya ini atau kita membuatnya. Ya. Cukup sekian video dari saya untuk saat ini. Sementara itu dulu yang bisa saya beritahu. Selanjutnya nanti akan kita pikirkan bagaimana cara membuat pernya, bahan apa yang bagus agar kuat, karena per yang aslinya itu sangat seperti baja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.